Welcome back to my YouTube channel. Selamat hari Jumat dan long weekend. Kita lagi di The Grounds dan kali ini temanya karena Easter ya, jadi The Grounds ini setiap ada acara selalu temanya berbeda-beda guys. Makanya aku pengen banget lihat keseruan The Grounds mendekorasi aisle-nya dan restorannya, juga kafe-kafenya seperti apa. Nah, aku ngomongin terus ya perjalanan aku sore ini. Wah, kita lagi masuk ke area parkirnya. Tapi masih belum masuk ke dalamnya. Sebenarnya aku jadi ini areanya cukup luas guys. Gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya maksudnya cukup unik dan keren. Caravan Carrier. Okay, kita masuk ke area ini. Udah cukup banyak orang sih. Chimney-nya tinggi. Udah ada yang mulai foto-foto. Karena memang di sini cocok banget untuk foto-foto guys. Ini kafenya juga, look at this. Wow, bagus ya. Karena hari ini Good Friday, Easter, jadi ada big. Hey guys, look at this. Ooh la la. Wow. Seru ya. Hi guys, ini kita udah masuk ke dalam The Grounds di bagian aisle-nya. Cukup crowded. Lihat dekorasinya, keren banget kan? Telurnya gede-gede banget. Bunganya guys. Dan di samping, bunganya warna biru. Ulala. Bagus banget dekorasinya. Suka banget, apalagi nanti menjelang malam itu keren banget. Sekarang kan masih siang ya, dan ini langsung menuju lurus ke arah kafe yang tadi kita lihat di awal. Good round.
tempat ini memang cocok banget buat anak muda, buat keluarga juga. Dan bisa jadikan tempat hangout buat semua yang suka warna-warni penuh keceriaan. Fantastic. Wow, amazing. Nah, aku lagi di aisle ini, keren banget. Oke deh, kita lanjut ke bagian lebih dalam lagi. Lihat deh. Ini rame banget. Okay, where are we going now? Over there? Yeah. Okay. Jadi setiap sudut selalu banyak orang-orang yang buat foto-foto. Yep, just drink first. Kita mau cari tempat makan, guys. Mau pesan makanannya. Not yet. Oh, belum buka. Three more minutes. You know what you want or not? Well, probably this. Ya, saya penuh. Jadi kita harus pesan minum. Drinks close as well. Yeah, maybe we can have a sit first. And then what? And then get up and order, and then come back and find another time. Jadi bukanya itu jam 6 sore. Tuh masih close. Ini kita buat order minuman. Dan ini menunya, salah satu menunya. Karena itu kita akan muter-muter dulu. Kayaknya masih siap-siap. Nah, ini spot-spot foto di the ground, salah satunya. Ini the another aisle. Dan bisa kalian lihat, penuh banget, guys. Mereka pada di luar karena restorannya dan kafenya belum buka. Wah, lucu-lucu banget anak-anak kecilnya. Karena liburan sekolah juga, jadi penuh sekali.
Where are you going? To back there again. Sorry, guys. Okay. All right, I follow you guys. They've taken home. We can get coming out. It's part of my thing. Mereka pada dress up keren-keren ya, cewek-ceweknya, cowok-cowoknya, anak-anaknya juga. Pas banget long weekend, jadi penuh orang-orang. Okay. Ini stand yang tadi fresh lemon, belum ada orang juga. Dan cafe yang di dalam ini masih sepi karena belum buka. Alright. Alright, probably I will. Lemonade, rose lemonade, or tea lemonade. Just be like a lemon tea. Stop pushing me. No, I'm not pushing you. Run loose something. I don't have anything happening inside. But yes, yeah, it's like a lemonade something. Yeah, for me. Yeah. You can go there. I can't walk around, I have to sit down. So are you ready to sit down or not? Yeah. Yeah. Jadi suamiku mau beli minum ini karena nunggunya agak lama belum buka. Oke, kita ngantri, Bo. I think so. What do I know? Tini, mommy? Yeah. They haven't given us an ATM on it. Oh, okay. Thank you. There's an ATM, but... $5. Can I get a lemonade, please? Is it traditional? Yes, sir. Yeah. Where is it? We're going to get a rose lemon. Jadi suamiku tadi udah beli lemon yang $5 itu. Sekarang kita mau cari tempat duduk ke dalam lagi. Masih tutup. Yep. Alright. Yep. Here, probably in here better. Yeah. Much better. Weekend kali ya,
When is that? It's gone forever. I'm feeling hungry, guys. She was like, "Oh, what's up?" She grabbed me. Someone forgot to plan and bike there. Oh, no, yeah, I don't think it's Oh my god!
machine. Thank you. There you go. Would you like? No. Oh, go on. I'll have it. Datangnya agak lebih awal, jadi agak mendingan kita dapat tempat duduk. Soalnya tadi kan udah penuh, ngantri panjang. Wah, udah long weekend lagi. Kesong itu. Jadi sekarang kita lagi di tempat parkir, menuju tempat parkir. Nanti kita lanjut lagi ya.
juga, dan pastinya nggak ada yang bakal dilakuin ntar malam, kali istirahat. Dan besok rencana sih besok mau keluar, tapi lihat si Konde ya. Oke deh, kalau gitu selamat beristirahat semua, selamat hari Jumat, long weekend, karena di Sydney itu sampai hari Senin, jadi masih ada beberapa hari untuk kamu yang sekarang lagi menikmati long weekendnya. Hari ini, besok, lusa, kalau di Indo sampai lusa ya, sampai hari Minggu ya, tapi kalau di Sydney sampai hari Senin. So guys, thank you so much, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Pasti sampai ketemu di video aku berikutnya. Tongkrong terus, pengen tahu seperti apa, lihat aja nanti ya. Oke, guys.